buka Valentine harus spesial, Ma. Iya. Oke. Kita udah siapin buat Mami, mudah-mudahan happy. Ini kayaknya Valentine spesial ya. Pakai di mana-mana. Ready? One. Buka ya. Maju. Eh, ada one lagi. Apa lagi? Tunggu sih. Wow. Dulu ya, diam. Ya. Jangan lihat dulu ya. Jangan lihat dulu ya, terus makan dulu. Satu, dua, tiga, mau me time, paling nggak krimbat udah berapa tahun nggak pernah krimbat, nggak pernah me time sama Cleo. Papanya aku tinggalin aja, biar dia di rumah aja. Aku mau mempercantik diri dulu. Yuk, kita masuk. Bye-bye, kami mau me time bersama Cleo dulu. Cleo, jadi tadi itu aku pergi ke mall mau me time sama Cleo. Kita pergi dan Cleo itu excited banget. Dan ini adalah pertama kali aku ke mall bareng Cleo untuk treatment di salon berdua. Kakak mau res kenapa? Karena nanti tutup salonnya. Dilihat Daddy. Oke, Mama sama Kakak ya, me time-nya ya. Ini yang the first ya ke salon bareng Mama ya. Biasanya cuma nganterin atau sama Onti ya dulu ya pertama ya. Sekarang sama Mami. Happy? Happy. Kira-kira Daddy ngapain di rumah? Daddy main bola ya, Ma. Di rumah main bola. Maksudnya Daddy pergi main bola, bisa jadi sih. Dia pergi. Dari mana kakak tahu pergi? Dia pergi ke main bola, tapi kita nggak lihat. Nanti lihat channel kita ya. Iya ya. Nanti coba kita cek Daddy ngapain, oke? Duma ini kan. Kesibukannya belakangan ini kan padat banget. Dari pagi udah online learning, Cleo sama Judeo itu biasa jam 12 siang baru kelar, belum ngurusin kantor, belum lagi kontrak-kontrak yang lain, eventnya aku, keluarga, terus rumah, kebutuhan makan. Aduh, aku bayangin kalau jadi dia juga ya repot lah belakangan. Dan kalau aku memang dari dulu kan seperti itu, emang kalau nggak nyanyi ada waktu ya aku olahraga, main bola. Cuman karena pandemi ini kebanyakan memang aku yang sering main bola keluar, dia kan jarang gitu, dia jarang me time lah. Jadi tadi dia minta untuk me time dia sendiri lah, dia mau refreshing, dia mau ke salon rambut dan apa. Jadi akhirnya tadi dia pergi untuk me time ke mall gitu.
ya udah aku mau persiapkan sebisanya buat istriku nanti yang sedang pergi ke mall karena dia mau me time, katanya udah pusing kepalanya, dia mau ke salon, mau massage lah, mau apa, nggak apa-apa, dia udah pusing. Nah, pulang-pulang nanti gue mau bikin surprise kecil-kecilan lah. Nanti surprise-nya apa, lihat aja ya. Aku bikin kue pertama kali lah, kue apa, cake lah. Rencananya sih mau kasih dia gitu. Aku sebenarnya nggak punya pengalaman, cuma sok tahu aja pernah lihat-lihat gitu. Ya, hah? Langsung ya, sama gula. Oke, kita masukin sama gulanya. Ya, yakin ya, Bang. Kalau dalam hidup itu harus yakin kalau ngelakuin sesuatu. Soalnya dalam hidupku Abang enggak pernah bikin begini soalnya. Ya, emang mau pacar gua. Ini buat orang tercinta, terkasih. Dan ini biasanya buat perempuan lah. Iya, tuh. The hell yet. Itu pertama kali aku ke mall bareng Cleo untuk treatment di salon berdua. Biasanya dulu pernah dibawa tapi dia nggak ikut treatment gitu. Nah kalau tadi itu dia ikut rambutnya di treatment, aku juga ikut, jadi kita berdua sama-sama treatment rambut dan dia happy banget, dia seneng banget. Terus perasaan aku juga ini yang pertama setelah dia 6 tahun baru aku salon bareng dia karena pandemi jadi nggak bisa. Tapi sebelum pandemi dulu dia pernah sekali diajakin sama tantenya, ontinya, itu dia juga ingat sampai sekarang. Rasanya sih happy walaupun cuma sebentar ya, karena kan perginya udah sore juga, jadi udah mau tutup tuh mallnya, jadi kita cepet-cepet kelar langsung pulang gitu. Nah, kita sini cuci rambut dulu. Leo. Menikmati sekali ya. Iya, enak ya? Iya. Rambutnya di situ ya. Udah gede anak mami, teman mami nyalon kayaknya. Leo. Diuap-uap ya. Jangan mukanya kak, rambutnya. Tuh dia karena kecil jadi dia ditambah bantalan di bawah. Pegel ya? Bentar lagi sih. Bentar lagi ya. Leo rambutnya udah curly. Coba buat di dua-dua di samping kak, dua-dua di samping. Sama ya, kedepanin, kiri, kanan juga. Nah, coba lihat mami. Coba lihat. Anak gadis. Lihat ki. Pas kita pulang, aku dapat surprise hari Valentine. Sebenarnya rasanya kayak agak-agak sedikit apa ya, di luar dari prediksi aku sih, karena aku pikir dia pasti nggak ingat nih Valentine gitu. Aku bikin kue juga, kue pertama kali lah. Aku sebenarnya nggak punya pengalaman, cuma sok tahu aja pernah lihat-lihat. Terus aku bikin ternyata gosong, jadi aku beli kue yang baru dari
dari toko lah gitu. Nah, di mobil kita pulang sampai di rumah, karena mata ditutup masuk ke rumah, ternyata dia sama Judeo itu katanya udah siapin uang apa, meja makan dihias, terus ada kue, ada bunga-bunga mawar, terus ada balon, terus yang buat surprise ternyata masak, katanya masak kue yang gak pernah dia lakuin, tapi itu gosong. Ketahuannya karena Judeonya ngasih tahu ada kue gosong, malah sebenarnya bukan itu gitu. Tapi usahanya sih yang aku hargai, dan ternyata kue yang gosongnya itu pun masih bisa dimakan. Jadi walaupun ya kelihatannya penampakannya itu ya nggak perfect ya, karena hitam kan gosong gitu. Tapi usahanya aku acungin jempol karena out of the box sebenarnya. Ayo. Ini namanya juga Valentine harus spesial, Ma. Iya. Oke. Kita udah siapin buat Mami, mudah-mudahan happy. Ini kayaknya Valentine spesial ya. Pakai di mana? Tadi. One. Two. Buka ya. Maju. Valentine. Iya dong. Oh. Gimana, Ma? You like it? Happy. Itu. Valentine's Day, Kakak. Ada 4 balonnya. Kita ada 4 soalnya ya. Kalau ini mah romantis. Ini kuenya tadi Papa bikin ya, Nak ya? Wah, pintar kah kamu yang bikin? Iya, aku yang bikin. Beneran? Iya. Sejak kapan kamu bisa bikin? Aku kan kamu nggak tahu banyak kemampuanku yang ku keluarkan pada saat-saat terdesak. Dio, Dio, bener ini kan yang tadi dia dibikin kan? Satu, oh, ada yang di situ kan? Yang mana? Kenapa di? Yang di situ kosong. Ah, di mana? Kosong. Dio, kok gitu dari mana? Tadi. Yang mana? Katanya bikin sendiri. Mana? Coba. Oh iya, masih panas loh. Iya. Waduh. Hancur dikasih. Masih panas banget. Ini Dede bikin. Bukannya itu. Jadi itu dibeli, Dek. Itu dibeli. Ini tadi Dede bikin sama Deo. Ya pada kan bagus. Tuh, kan bagus tuh. Kita cuman gak usah. First time. Cuman tadi karena kita buru-buru, ininya kelamaan. Tuh, jadinya kosong. Tapi ini kalau dicoba masih enak kok. Ya, tapi nggak apa-apa deh, usahanya yang kita bilang thank you Daddy gitu, Kak. Thank you panas, Daddy. Nah. You try your best gitu. Thank you Daddy. Iya, sayang. Nanti jangan sedih. Dia sedih. I will do better. Dia sedih karena tadi jadi kelamaan panggangnya, jadinya bulunya kosong ya. Kosong, tapi apapun itu, ini tidak merubah cintaku padamu kok. Nah. Tapi itu buat apa beli? Beli. Beli mah. Coba. Okay. Tapi sepertinya kue gosong ini enak ya. Coba. Tapi kamu harus coba yang kosong ya. Sama yang tidak gosong. Baiklah. Nih. Daddy suapin dulu Mami ya, yang ini ya. Oke. Okay. Mana? Yang dibelinya enak banget. Kok jadi gak enak dengernya ya? Yang dibelinya enak banget. Gak, mama penasaran dengan ini. Ini nilainya tak terhingga sebenarnya. Karena dia gak pernah masak sesuatu seperti untuk Valentine atau untuk anniversary atau apa. Tapi dia luar biasa loh. Dia bisa buat kue. Kok ini enggak terlalu kosong? ini tampangnya ini love-love-nya. Tuh. Ini lebih masuk akal. Cool loh. Walaupun gosong. Kalau dibalik memang agak gelap banget. Hop. Ah, kan? Ya. Dibalik aja, Mah. Balik aja. Hop. Nah, ini yang. Coba mana pisaunya, Pak? Coba. Coba. Ini buatanku nih, pertama kali loh nih. Coba. Mami try. Coba, kamu suap aku suap kamu deh. Itu panas. Pakai tangan aja lah, udah kosong.
Kalau tubet berapa? Dalamnya Sunda. Luarnya emang terlalu bagus. Tapi coba dalamnya enak loh. Coba. Tahu gitu banget. Tapi apapun itu, ini membuktikan tapi kamu enak, sudah menjadi pria romantis lah hari ini. Udah ya, berhasil lah. Udah berapa tahun kamu selalu mengucapkan ini mah gak romantis. Oh, berarti mulai hari ini aku bilang kamu ini mah romantis. Aku akan berusaha terus. Oke, gak ada surprise lagi ini ya. Ada lagi kan ya? Ada one lagi. Apa lagi? Tunggu sih. Wow! Apa itu? Awas, this is for you, Mami. It's for me and Dad and Dad. A Dad? Bawah ini. Ini ada maunya pasti ini ya kan? Huh? Kalau dapat ini box orange ini kan? Baiklah, aku juga punya surprise untukmu. Apa? Surprise apa? Udah aku aja, gak usah sok-sok. Ini tapi kan kita baru dari luar ya. Aku mandi dulu ya. Thank you Daddy, thank you. Ada surprise buat kadonya. Aku? Ya, ada. Kan? Nanti dong kalau dikasih tahu kan gak surprise. Ayo ya, kita mandi dulu. A few moments later. Nah, aku bilang kan aku mau ada surprise. Ini baru aja nih orangnya udah di depan, udah nyampe. Apa kira-kira yang aku surprise? Tadi aku barusan nelfon, aku mau cek dulu ya. Sekalian nanti aku mau tutup matanya Judika. Surprise! Surprise! Bener-bener gak nyangka, tiba-tiba dibilang aku juga punya surprise. Ya karena biasanya kan kalau dari dulu yang berusaha romantis itu aku gitu, bawaannya emang suka buat kasih surprise atau buat sesuatu berwarna gitu. Nah dia udah jago sekarang, tapi tetap dong aku gak mau ketinggalan jagonya karena kan aku guru ya. Gimana? Jadi tetap aku kasih surprise, motor gede. Nah sampai aku janjian tuh sama orangnya, motornya udah nyampe apa belum karena dibelinya dari luar. Dan pas di hari Valentine akhirnya dia nyampe dan aku hadiahin buat dia, ya kan? Kenapa? Aku ada surprise juga buat kamu. Oh, hah? Aduh pakai ginian. Iya pakai ginian dong. Tadi aku kamu giniin nggak? Tadi ya. Ya. Cuman kan aku nggak berharap apa-apa, mak. Aku pengen nyenangin kamu aja. Kenapa dikit? Kamu pikir kamu aja yang romantis sekarang? Aku kan romantis udah dari lama. Iya, aku nggak pikir gitu. Kamu yang ngomong gitu. Ayo cepet tuh. Aku penasaran nih. Ya, ayo. Apa ayo. Ini? Dulu ya, diam, sini diam. Ya. Jangan lihat dulu ya. Jangan lihat dulu ya, terus makan dulu. Satu. Aku masih apa ya, nggak percaya istriku. Panas ya Pak? Tuh masih sampai keringetan. Karena udah nyampe motornya dan makasih loh sayangku. Hadiah Valentine terindah buat aku dan aku pengen bukannya langsung. Aku hadiah
Valentine terindah. Oh, kalau itu mah nggak ada lawannya. Ini kan dengan anak. Iya, itu hadiah terindah. Kalau itu kan bukan Valentine aja, itu hadiah terindah di hidupku. Kalau ini di Valentine ini. Tapi happy kan? Happy dong. Happy. Tapi happy uang banget. Belanja berapa bulan itu ya? Tenang ma. Jadi walaupun di masa pandemi, tapi karena nabungnya udah dari lama, mau kasih surprise di masa pandemi ini kebetulan. Pasti semua orang ada dampaknya, pendapatan juga jauh berkurang. Tapi ini udah disisihkan dari lama untuk dia memang mau beli motor lagi, walaupun akhirnya aku yang wujudkan gitu. Jadi memang kita juga mungkin banyak jadi saluran berkat buat orang lain, tapi nggak ada salahnya buat kita juga bisa nikmati apa yang kita suka. Nanti kalau udah umur 70 tahun mau naik motor gede lagi udah nggak bisa kan. Kalau dikasih panjang umur juga 70, udah masuk angin ya. Walaupun mungkin duitnya udah ada gitu, tapi kalau sekarang dibilang berlebihan sih enggak juga, tapi mau nikmatin hidup aja supaya ya paling nggak capek-capek banget kerjanya juga. Jadi prinsipnya kita sehat nomor satu, happy, duit bisa dicari. Ya, betul. Setuju? Setuju. Kita belanja lagi ya, Pak. Ayo. Bisa-bisa ya. Iya.